Mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi, telah berhasil menyempurnakan prestasinya sebagai seorang pesepak bola. Messi sukses mengantarkan Argentina menjadi juara setelah mengalahkan timnas Prancis di babak final Piala Dunia 2022. Prestasi tersebut sekaligus membuat karir La Pulga semakin lengkap. Pasalnya, Messi telah meraih seluruh trofi yang mungkin dimenangi, baik di level klub maupun timnas Argentina. Penyerang berusia 35 tahun itu juga sudah memenangi trofi domestik, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Klub saat bermain untuk Barcelona dan Paris Saint-Germain. Dari sisi individu, Messi menjadi pemain yang paling banyak mengoleksi trofi Ballon d'Or. Meskipun sudah memenangi segalanya, Messi rupanya masih belum puas. Mantan kapten Barcelona itu masih ingin bermain bersama timnas Argentina di ajang Piala Dunia 2026 nanti. Messi mengaku dirinya ingin bermain sebagai juara dunia pada Piala Dunia 2026. Tak ada keraguan soal Messi dan kualitasnya. Namun, Messi sadar usianya sudah tidak muda lagi. Saat berlaga di Piala Dunia 2026 nanti, usia Messi sudah menginjak 39 tahun. Oleh karena itu, kapten timnas Argentina tersebut merasa akan kesulitan bersaing di Piala Dunia 2026. Messi mengatakan, karena usia akan sulit untuk mencapai 2026. Kita akan lihat apakah Messi mampu. Bermain di Piala Dunia pada usia 39 tahun bukan hal yang mustahil. Pepe, bek timnas Portugal, telah memberinya bukti di Piala Dunia 2022. Ini menjadi contoh bahwa usia bukan rintangan untuk tetap berada di top level. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and